Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut info transfer Liga 1 2023-2024 terbaru. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Kabar yang pertama kita awali dari Persita Tangerang yang akan segera mendatangkan Reki Rahayu yang klub semula dari Persib Bandung. Kabar selanjutnya datang dari Barito Putra yang tertarik akan mendatangkan Marco Simic untuk menduetkannya bersama Gustavo Tocantin di lini serang Barito Putra. Saat ini Marco Simic berstatus tanpa klub. Kabar selanjutnya datang dari Persi Kediri yang tertarik akan mendatangkan Kenzo Nambu berkat penampilan ciamiknya bersama PSM Makassar di Liga 1 2023. Persi Solo sangat tertarik mendatangkan pemain asal Jepang ini. Kabar selanjutnya datang dari Persija Jakarta yang tertarik akan mendatangkan Shafawi Rashid, pemain timnas Malaysia yang saat ini bermain untuk klub Liga Thailand. Kabar selanjutnya datang dari Persis Solo yang akan segera mendatangkan Jonathan Bustos yang klub semula dari Borneo FC. Persis Solo tertarik mendatangkan Bustos berkat penampilan ciamiknya bersama Borneo FC. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.